Akhirnya sekarang aku dapat menemukan cara yang paling jitu untuk mendapatkan Ipoy. Dan sekarang, Liana, ibunya Ipoy sudah aku kendalikan. Aku tinggal menyingkirkan Pri Hitam dan teman-teman. Sena, gimana nih? Naganya nggak mendengarin aku. Aku juga tahu. Kenapa mereka berjalan ke arah gunung? Aku yakin, pasti mereka merencanakan sesuatu. Pasukan! Ayo bergerak lebih cepat! Ayo! Naga ini bukan yang gak mau kesana, tapi dia tidak boleh kesana. Sena, jadi kita jalan kaki ya? Iya, kita harus mendaki gunung itu sendiri. Ayo. Makasih ya, atas bantuan kamu naga yang baik. Nanti kita akan ketemu lagi, ya. Dadah. Kamu siap? Dan bergunalah buat yang lain. Kalian sudah bisa sekarang. Kalian lanjut duluan ya. Ya kak, makasih ya kak. Terima kasih ya. Aku. Yuhuu. Nenek, hati-hati.
lakukan. Bagaimana caranya kita menggunakan petir-petir itu? Ini aja ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kamu harus hati-hati. Kamu tahu kenapa gunung ini dinamakan Gunung Kutukan? Karena kalau sekali kita ceroboh, kita bisa celaka. Gawat juga ya. Jadi, kita nggak bisa cepat dong. Gak apa-apa ya, Boy. Yang penting kita selamat. Lagi pula puncak gunung tidak terlalu jauh. Ayo kita lanjutkan. Pasukan, temukan mereka. Kamu benar. Ingat, hindari jalan yang terjal dan terbuka. Di sana banyak petir. Oke? Pasukan panah! Serang mereka! Iboy, ayo kita pergi. Cepat! Akhirnya. Iboy, sekarang kita putus cahaya. Iya. Jangan grip. Sekarang kamu harus menggunakan cahaya untuk kita. Kali, Boy. Nah, lebih baik kamu ikut ke dunia aku deh. Nah, di sana gak ada yang perlu ditakutin. Kayak sirainya kegelapan itu. Dan di sana kamu bisa dapat teman yang sayang sama kamu. Terima kasih, Boy. Tapi tempatku di sini. Aku harus melawan Raja Kegelapan. Jika aku pergi, permainan ini akan berakhir. Fokus aja bikin terowongan waktu, oke? Okay? Ini jadi urusan aku. Bisa-bisanya sih nongol di sini. Ih. Wah, aku udah kembali ke rumah. Kok bisa ya? Tapi bagus deh. Aku jadi gak jatuh. Tapi, Zian, udah beli belum? Gimana? Belum. Gue tuh gak tahu dia itu di mana. Mendingan sekarang itu lo siapin gue air panas. Soalnya gue mau mandi. Sana cepetan.
Aduh, gue bingung nih. Kemana sih dia? Aduh. Lepaskan aku! Aku tidak akan pernah melepaskan kamu sebelum batu hatiku kembali. Sekarang jawab pertanyaan ini. Di mana anak itu pergi membawa batu hatiku? Jawab! Jangan diam aja! Udah kan petirnya? Aman gak tuh di dalam botol? Iya, peri hitam. Aman gak? Udah aman kok, Teddy. Sekarang kita kembali ke bawah yuk. Ayo. Burung hitam. Untung kalian cepat turun. Tadinya aku mau naik juga ke atas. Emangnya kenapa, burung hitam? Kayaknya aku melihat Ipoy deh. Kamu ngeliatnya di mana? Waktu itu aku sedang nikmati terbangku sendirian di udara. Kemudian tiba-tiba aku dengar ada suara minta tolong dan aku yakin sekali itu adalah suara Ipoy. Iya, suara Ipoy. Ipoy. Yakin-yakinnya, aku benar-benar ngelihat itu Ipoy kok. Suaranya juga suara Ipoy. Terus kok bisa menghilang kayak begitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah itu yang aku juga jadi bingung. Kok bisa tiba-tiba lenyap begitu aja? Apapun itu, bagi yang melakukan atau enggak, itu pasti kekuatan magic. Wah. Kalau begitu, ayo kita cari dia. Ayo, iya. Kalau Ibu teriak minta tolong, berarti dia emang perlu bantuan kita. Ya, kita cari Ibu lagi yuk. Ayo. Loh. Ada di sini sih. Apa Sena yang ini beneran Sena yang aku temuin sebelumnya? Ya ampun, ternyata waktu itu aku beneran masuk ke dunia komputer. Dan waktu itu katanya dia dunia games. Aku kira itu cuma nama doang. Katanya itu beneran dunia games. Gawat. Kalau aku masuk ke dalam sana, istana kegelapan itu wilayah kekuasaannya Raja Kegelapan. Lepasin! Kalian beraninya keroyokan! Makin kamu berontak, semakin kuat ikatan ini. Ayo, cepat! Aku memberikan kamu waktu untuk berpikir. Kamu beritahu aku keberadaan anak lelaki itu. Kalau tidak, kamu akan tahu rasakan sendiri akibatnya. Ingat, Sena. Jangan main-main dengan aku. Ingat kejadian yang terjadi pada ayahmu. Yang dulu pernah membangkang di kerajaan kegelapan.
Maaf ya, lagi serius nih. Lagi main games ya? Iya, tapi aneh nih gamenya. Hei, ini gamesnya yang ada nama pemain Sena kan? Iya, lagi terkenal banget nih gamenya. Tapi gue heran, kok jadi aneh gini sih mainnya? Aneh gimana? Seharusnya kan permainannya si Sena ngancurin hatinya Raja Kegelapan. Tujuan utamanya si Sena kan ngancurin hatinya Raja Kegelapan. Tapi kok di sini hatinya Raja Kegelapan kagak ada sih? Hatinya nggak ada. Terus kalau hatinya nggak ada gimana? Ya jadinya nggak bisa dimainin dong. Apa tujuannya si Sena? Lagian aneh deh pokoknya. Sena kok ketangkep dan dikurung sih? Padahal kan tadi aku udah ngumpulin angka untuk melawan Raja Kegelapan. Agak asik nih. Game-nya pasti lagi rusak nih. Artinya aku bisa melihat keadaan Sena melalui permainan ini. Balik ke waktu sekarang dan di tempat ini juga, maka dia pasti pulang ke rumah duluan. Iya, dia pasti tahu kalau nemuin kita lebih gampang di sini. Kamu mau masuk lewat jendela? Iya, aku mau lihat Iboy. Apa Iboy ada di kamar atau enggak? Kalau Iboy udah pulang, nggak mungkin dia langsung masuk ke kamar. Pasti diajak ngobrol dulu sama bos Iksan dan Edo. Ditanya-tanyain. Atau disuruh kerjain apa gitu. Bersihin dapur kek, cuci piring kek. Kan biasanya kayak begitu. Terus gimana caranya kita ngecek Iboy ada di rumah atau enggak? Assalamualaikum. Mau cari siapa? Mau cari Iboy? Enggak ada. Lagi sih? Kemana Iboynya? Duh, nggak tahu. Dia itu menyelam gitu aja. Udah sana. Gimana? Berang kusut? Nggak ada. Siapa yang kamu temuin tadi, Teddy? Edo. Dan kayaknya dia kesel deh. Soalnya dia juga bilang kalau si Iboy ngilang melulu. Gini. Coba aja periksa ke dalam rumah. Kalian masuk aja. Emangnya kenapa burung hitam? Sebab aku mencium ada aroma Iboy di dalam rumah. Tapi tadi kan Edo bilang. Ya bisa aja dia bohong. Atau ibu masuk diem-diem. Yuk, kita coba lihat. Ayo. Kayak si bos tuh. Duh, siapa lagi sih? Gak bisa lihat orang lagi santai apa? Duh, tunggu. Sudah tidak mungkin aku keluar dari sini. Sena, kamu bisa dengar aku nggak? Ini aku Iboy. Itu seperti suara. Nggak mungkin. Sena, kamu bisa dengar aku nggak?
Iboy. Iboy! Iboy, itu kamu! Kayaknya aku, Iboy. Tapi bagaimana bisa kamu bicara dengan aku? Apa kamu sudah kembali ke asalmu? Iya, aku sudah kembali ke dunia aku. Udah deh, nanti aja yang ngobrolnya. Sekarang kita pikirin gimana caranya ngebebasin kamu, oke? Ya, baik, Iboy. Ternyata mereka memang punya rencana. Tuanku kegelapan harus tahu hal ini. Tuanku Raja Kegelapan, hamba menghadap. Ada apa? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Tadi secara tidak sengaja hamba mendengar pembicaraan Sena. Dia berbicara dengan anak itu dan berusaha ingin kabur dari sini. Dari mana kamu tahu? Hamba mendengarnya sendiri, tuanku. Suara anak itu terdengar, entah dari mana. Aku tidak menyangka. Anak itu punya kekuatan yang tidak disangka. Kita harus bisa mengatasi dia. Baik, tuanku. Tuh, gak ada Iboy kan? Gimana dengan kamu, Buring Hitam? Katanya kamu mencium aroma si Iboy. Aneh. Aku mencium aroma Iboy di sekitar sini. Tapi hanya sebentar. Dan kemudian hilang begitu aja. Hilang begitu saja? Maksudnya? Iya, seakan-akan Iboy cuma di sini sebentar. Dan sebelum baunya sempat tinggal lama dan mengendap, dia udah menghilang lagi. Repot. Aku gak ngerti. Iya, aku juga bingung nih. Sampai sekarang Iboy gak ngasih tanda apa-apa. Gimana kita mau ngikutin dia? Iya, aku khawatir saat ini sama Iboy. Soalnya dia gak mau hubungi kita sama sekali. Apa karena dia gak bisa atau gak mau ya? Semoga anakku gak kenapa-napa. Semoga aku bisa segera bertemu dengannya. Kak, kakak kenapa sih? Kok kelihatannya tegang begitu? Enggak, kakak gak apa-apa. Cuman kakak mikir aja, kira-kira perginya kemana ya? Terus, gimana kita carinya? Untung mereka gak curiga. Aku gak boleh kelihatan terlalu mengkhawatirkan Iboy. Mereka pasti curiga. Karena mereka kan menganggap aku gak ada hubungan apa-apa dengan Iboy. Aku gak punya cara lain. Aku harus kasih tahu Iboy. Iboy! Iboy, tolong aku! Cari Iboy di mana dong?
Kaliana, mungkin kita bisa nanya sama lelaki misterius ya? Loh, Kaliana? Sama kita. Kok tahu-tahu enggak ada? Ya udah, aku ke dalam dulu ya mencari Kaliana. Kalian keluar dari rumah ini dulu ya. Ya udah, aku ke dalam dulu ya. Apa ini? Dari Liana. Iboy sudah kembali ke waktu sekarang. Dan dia bisa melakukannya sendiri. Tanpa bantuan teman-temannya. Dan sepertinya dia punya kekuatan baru yang lebih hebat. Lelaki misterius, kamu benar. Ramalan bahwa Iboy akan menjadi seseorang yang sangat hebat sepertinya benar. Ya jelas aku tidak salah. Sepertinya kekuatan Iboy semakin kuat. Dan semakin kuat juga kekuatanku jika dia bergabung denganku. Sekarang, aku harus mengumpulkan kekuatanku kembali. Jadi aku akan siap jika Iboy sudah mau bergabung denganku. Kakak, kakak ngapain di sini? Aku, kak, ada yang kakak sembunyiin dari aku ya? Aku gak punya cara lain. Aku harus kasih tahu Iboy. Iboy! Iboy tolong aku! Mereka sudah mulai bergerak, Iboy! Halo! Tolong kau dia! Sena, kamu bertahan sebentar ya. Aku akan cari cara untuk membebaskan kamu dari situ. Gila tuh anak. Eh, selalu dong mainnya. Jangan digituin. Ntar komputernya rusak. Hanya mau memastikan kalau Edo nggak apa-apa. Hah? Edo? Iya, kita kan sudah merubahnya. Nggak bergerak. Kakak takut kalau nanti keterusan. Lebih baik kita kembalikan dia lagi ya. Iya sih, aku nggak mau nyelakain dia. Aku cuma mau nyegah dia tahu soal Teddy, Airi dan dunia nyata, Kak. Soalnya bisa gawat. Humbalahum. Kembali ke normal lah. Ayo kak, ayo kita pergi. Ayo. Kok gue di sini sih? Ada siapa-siapa? Pintunya terbuka sih. Sena! Sena mau bisa di rumah aku, Mbak!
beresin komputer gue. Maaf bang ya, aduh. Tuh komputer gue rusak, mati tuh. Awas ya, kalau bener-bener komputer gue rusak, lo harus ganti. Sama rumah lo, hah? Gue mau ngomong sama orang tua lo, biar. Harus tetap perhatian sama sekeliling kita. Kita kan nggak tahu, mana tahu ada yang butuh bantuan kita. Aku sudah memberikan pilihan sama kamu. Kamu beritahu aku di mana keberadaan anak lelaki itu. Biar aku bisa mendapatkan kembali batu hatiku. Dan aku akan melepaskan kamu. Tapi kamu tidak mau. Malah melawan dan membuat rencana sendiri. Terserah Raja Kegelapan saja. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semoga Ibu bisa menemukanku. Semoga dia bisa membantuku. Sebelum semua ini selesai begitu saja. Sebentar lagi, matahari akan bersinar panas sekali. Di mana keberadaan anak lelaki itu? Dan kamu akan aku lepaskan. Aku benar-benar tidak tahu keberadaan anak itu saat ini. Dan kalaupun aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu. Kepala! Kamu sama seperti Ekamu! Kalau memang tugasku hanya sampai di sini, aku rela. Lebih baik aku pergi dan dikenang dengan nama baik seperti ayah, daripada menang karena kompromi dengan musuh. Teman kamu? Siapa? Bukannya teman
kesayangan kamu itu ya kita-kita ini. Iya, Iboy. Jelasin dong, Boy. Jangan mau pergi aja. Iya, siapa tahu kita bisa bantu kamu, Boy. Tuh, maaf. Hati ini siapa ya? Hai. Kamu pasti Iboy, kan? Kok Tante tahu nama aku? Ya ampun, Boy. Masa kamu lupa sih? Kan kakakku, Berliana. Iya, Boy. Ini kakaknya Prita, Pak. Tapi kok kayaknya aku kenal ya? Aku kenal banget. Padahal kan aku gak pernah ketemu dia. Iboy, Iboy. Kok bengong sih? Ayo dong cerita, kenapa? Oh iya, Daddy. Nama temen aku ini namanya Sena. Aku ketemu dia di dunia games. Hah? Dunia game? Dunia game? Game permainan maksudmu? Iya. Pas aku menggunakan kekuatan petirnya Sirup Misterius untuk kembali ke tahun 2004, aku malah nyasar ke dunia games. Nah, di sana aku sering dibantu sama si Sena. Dan si Sena juga yang membantu aku kembali ke sini. Terus sekarang Senanya mana? Sekarang dia masih di sana. Sekarang di dalam bahaya. Makanya aku mau ke sana. Dan aku untuk kekuatan petirnya si Raki Misterius untuk ke sana. Lelaki misterius, soalnya aku punya kekuatan petir di botol ini. Kok bisa? Kita kerjasama buat dapetin itu di atas sana.